Alright guys, welcome back on my channel Oliver Parana. Okay, pagi ini saya mau bawa anda belajar bagaimana cara ikat buat pembola tali untuk pinggaman ke kapal. Okay, sekarang kita ada tali. Ini guys, ya. Okay, sekarang kita pusing kan. Tiga kali pusingan, nah. Tiga kali pusingan, guys. Okay. Wow. Dan tiga. Okay, guys. Ini tiga. Tiga. Okay. Sekarang. Ini. Sebelah ujung. Naik. Dan ke sebelah sini. Guys, terus tali kuat keras guys. Wah, tiga. Dan di sebelah sini ada tiga. Oke, kalau sudah tiga kita masukkan. Nah, ujung di ujung deh guys, masukkan di sini dari dalam, tarik. Ada tiga,
dia ada tiga. So sekarang kita bagi dia di ujung sini guys, bulat. Oke, cara dia tarik balik. Oke, cukup sampai di sini. Bantu, oke, kita tarik. Ya, ada. Biasanya guys, tali ini untuk digunakan semasa membuat anchor pattern dan untuk kapal mau longside di port. So inilah guna kegunaan ini tali guys. Coba kita buat dia macam ni. Jadi saya tidak pasti merin pakai apa, kita dia dapat online lah, dia macam pola guys. Pakai dia tersusun guys, so ini yang sudah menjadi berat, kita akan ikam pergi ke Seberang. Ini dia guys, tempat tujuan dia guys. Oke, itu saja. Terima kasih kepada subscriber dan kepada yang belum subscribe, like, comment dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke, support channel saya. Saya akan buat next video apa ikatan yang kamu mau, boleh komen di bawah. Thank you guys.